Halo semuanya, balik lagi ke channel gue lagi. Ini part ketiga ya, ritual pemurnian secret sakura yang ketiga. Yang pertama kita udah selesai dan kedua juga udah. Yang di Chinju Forest dan Aomi ini udah selesai. Selanjutnya kita ke teleport ke Kamisato Estate. Dia tuh posisinya ada di arah itu ya, tidal wave. Tidal wave itu anu loh, apa namanya, perahu itu, wave rider, perahu yang bisa kita panggil buat menjelajahi laut. Tapi sebelum ke situ, kita cari dulu patung kitsunenya seperti biasa ya. Ini patung kitsunenya yang ini ada elektrokulus, kita ambil dulu. Nah, ini patungnya jangan lupa kita foto dulu pakai memento lens. Lalu elektro ya, elektro lagi ya. Paimon lagi yang ngingetin. Nah, ini habis DC gue, sorry. Nah, kita pakai keking atau yang lain lah. Setelah di strum akan muncul jimatnya yang berbentuk kunci. Lanjut kita ke tidal wave ya, wave rider itu di sini ya, kan kelihatan tuh di peta. Nanti kalau ada musuh di habisin lo aja supaya nggak ngerepotin. Oke, udah selesai. Kalian klaim dulu ya semuanya juga, lumayan. Lalu kita panggil Wave Rider-nya. Wave Rider kita kendarain dulu. Arahnya itu ke ini ya, nih pulau ini. Set, nyampe. Kita turun. Turunnya ya, masa nggak tahu sih turunnya itu space atau apa ya kalau di HP, mungkin dipencet atau gimana. Nah, ini ya di sini ada patung Kitsune. Kan di sini ada nih yang kecil nyala lagi, seperti biasa kita jepret memento lens dan gerbangnya terbuka. Elektrokulus kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu karena udah pasti ini tempat yang nyetrum-nyetrum lah, dan ini ada musuh, kita abaikan dulu ya. Kita tinggal, kita langsung menuju ke gerbang ini. Nah, di sini agak tricky ya, karena selain kita harus apa namanya nyelesain mekanisme ini, kita juga harus bertahan dari sengatan listrik. Seperti biasa kita bersihkan dan muncul pola yang seperti layangan ya. Triknya itu kita ambil dulu elektrogranum. Dan seperti biasa kita hubungkan titik-titik sampai membentuk garis pola seperti yang di tengah ini. Yang di tengah ini yang satu ya, artefak ini artefak yang, nah ini kita buat menjadi angka 2 yang di sini. Lalu yang ini berarti 3 ya. Sudutnya yang berlawanan itu 3. Sekali kita ambil lagi supaya nggak kesetrum. Kalau itu tadi 3, ini udah pasti 2. Dan yang ini juga 3. Oke, kita doakan. Dan bisa seperti biasa muncul Ochimusa 2. Yang sini 2 ya. Kita kalahin dulu.
つきあい甘い。は。は。天道万象。え、我が剣よ、影に従え。急がないと。足元に気をつけて。 Selesai dan Kazari nggak muncul di sini ya. Paimon seperti biasa ngelawak dulu. Narukami sudah sampai dasar laut. Lanjut kita ke mana nih? Pembersihan Yogo ke Kazari. Nah, di sini untungnya bisa tekan V ya, jadi nggak repot. Tuh lokasinya di Byakku Plain tadi. Ini kita teleport dulu ke yang terdekat. Tempatnya itu jalan dekatnya ya. Sebenarnya bukan di bawah sini juga sih. Nanti kalau kalian misalkan main quest ini gitu muter-muter nggak ketemu. Jalan cepatnya itu sebenarnya kita udah pernah ya. Nih lewat sumur ini. Set kita lanjut ke titik yang ditunjukin ya. Kazari itu ada di nah di sana, cuma kita tuh terhalang dinding petir. Berarti kita harus cari Electrogranum. Nah, Electrogranumnya itu ada di atas kalau nggak salah ya. Coba kita cari dulu ya. Ya, gila ada slime segala. Nah, kita habisin dulu biar nggak ngerepotin. Cepret. Iseng ya kalau ada patung ini tuh kita harus cepret dulu. Ya, kita cari Electrogranumnya di atas. Bukan yang ini ya. Dia tuh ada di atas. Kita terbang dulu coba biar cepet. Kalau nggak punya VNT, ya, misalkan kalian nggak punya VNT ya kalian pakai karakter lain lah. Tuh, Electrogranumnya di situ. Kita ambil dulu. Baru kita terobos gerbang listrik ini. Dan interact ke si Kazari. Hashiru yori tobu hou ga hayai yo. Oke, jadi di akhir skin ini Kazari berusaha meyakinkan kita untuk tidak takut dan percaya pada dia untuk memurnikan, ya, membantu untuk memurnikan Secret Sakura. Oke, jadi sekian dulu dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Kedepannya akan gue buatin video lagi tentang part terakhir ya, Gunung Yogo ini. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di channel gue. See you next time on the next video. Buat yang mau request, silahkan komen di bawah.
Ciao.